Pemirsa, pelayanan kesehatan gratis mobil unit keselamatan lalu lintas Jasara Harja Jambi kembali hadir dan dilaksanakan rutin 4 kali dalam 1 bulan. Pelayanan ini dengan tujuan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas dengan cara melakukan pemeriksaan kesehatan gratis bagi pelaku transportasi. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa, saat ini JEK TV sudah beralih ke siaran digital dan JEK TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita JEK TV juga dapat diakses melalui kanal YouTube resmi JEK TV. Akhir kata, saya Claudia Permata Dinda pamit undur diri. Tetap jaga protokol kesehatan, selamat siang, selamat beraktivitas. JEK TV, inspirasi kita. Perjuangan Jasara Harja Jambi dalam memberikan perlindungan dasar terhadap risiko kecelakaan dengan pelayanan yang terbaik terus dilakukan. Salah satunya dalam meningkatkan perlindungan tersebut, yakni dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis mobil unit keselamatan lalu lintas. Pelayanan kesehatan gratis mobil unit keselamatan lalu lintas atau MUKL Jasara Harja Jambi di bulan Agustus 2022 diantaranya loket keberangkatan PO Ratu Intan Permata pada 10 Agustus 2022, loket keberangkatan PO Jatra pada 12 Agustus 2022, Car Free Day area kantor gubernur pada 14 Agustus 2022, Terminal Alam Barajo dalam acara Pekan Keselamatan Jalan Provinsi Jambi pada 20 Agustus 2022. Dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan gratis mobil unit keselamatan lalu lintas, Jasara Harja Jambi bekerja sama dengan Bidokes Polda Jambi, yakni tenaga medis seperti dokter dan perawat yang diikutsertakan dalam memberikan pelayanan kesehatan gratis. Kegiatan ini memberikan pengobatan secara gratis kepada masyarakat yang diadakan sebanyak 4 kali dalam 1 bulan. Doni Kusprayitno, Kepala Cabang PT Jasara Harja Jambi mengatakan, kegiatan mobil unit keselamatan lalu lintas yang disingkat MUKL bertujuan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas dengan cara melakukan pemeriksaan kesehatan gratis bagi pengemudi, awak kru, dan penumpang kendaraan angkutan umum sesuai program kerja bidang pencegahan kecelakaan Jasara Harja. Kegiatan mobil unit keselamatan lalu lintas atau MUKL bertujuan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas melalui pemeriksaan kesehatan gratis bagi pengemudi, awak kru, dan penumpang kendaraan angkutan umum sesuai program kerja pencegahan kecelakaan Jasara Harja. Dalam pelaksanaannya, kegiatan MUKL Jasara Harja Jambi bekerja sama dengan Bidokes Polda Jambi untuk tenaga medis, yaitu dokter dan perawat yang diikutsertakan dalam kegiatan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat, di mana pelaksanaannya sebanyak 4 kali dalam 1 bulan. Kegiatan ini juga diperluas pada tempat lain yang dianggap perlu seperti lokasi Car Free Day ataupun pada event kolaborasi bersama mitra eksternal Jasara Harja serta pemerintah daerah seperti pelayanan kesehatan gratis di event Pekan Keselamatan Jalan dan kantor bersama Samsat. Bentuk pelayanan kesehatan gratis yang diberikan berupa pengecekan gula darah, kolesterol, tensi, konsultasi dokter hingga pemberian obat gratis sesuai resep dokter. Iqbal, JEK TV, melaporkan.